warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Bersama dengan saya Husnul Khatimah Rustam, saya akan membawa teman-teman hadir ke dalam podcast Itkesmu Sidra. Terima kasih. Dan dimanapun sahabat Itkesmu Sidra berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat, berbahagia, dan tentunya semangat menjalani harinya hari ini. Nah, kesempatan kali ini saya tidak sendiri. Saya bersama dengan sosok yang sangat berperan dalam SPMB tahun 2022, dan beliau adalah ketua SPMB 2022. Sebelum itu, tonton terus ya acara ini sampai habis supaya teman-teman tidak gagal fokus dan lebih memahami tentang SPMB sendiri. Kesidrat beli apa dimakan bersama teman. Tak kenal maka tak sayang, mari kita berkenalan. Oke, saya persilakan kepada narasumber kita. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat Itkesmu Sidra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nars Miriam Nusyarul SKPMKES, sebagai diamanahkan sebagai ketua SPMB tahun 2022 ini. Ya. Yeah. Ya, sangat senang sekali ya kita bertemu di sini, dan saya juga senang sekali bisa mewawancari Ibu Ketua SPMB tahun 2022. Saya panggilnya Kakak atau Ibu nih? Kakak aja, kan kita beda tahun. Oh iya iya. Oke. Okay. Terkait dengan SPMB ini, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Nah, yang pertama itu adalah apa saja yang sudah dilakukan oleh panitia SPMB bersama tim untuk mensukseskan SPMB ini. Ya, terima kasih kepada Kakak Husnul ya, yang juga sudah mengundang saya di podcast Itkesmu yang sangat luar biasa ini. Wow ya. Iya. Betul. Ya, sebelumnya pada bulan Januari itu saya diamanahkan dan diserahkan oleh pimpinan Itkes Muhammadiyah Sidrap untuk menjadi ketua ya seleksi penerimaan mahasiswa baru untuk tahun 2022-2023 ini. Yang kemarin itu kita sudah menyusun program ya, sebenarnya yeah. Kita menyusun program bersama para panitia yang sangat luar biasa, yang antusias untuk menjalankan dan memberikan masukan-masukan bagaimana trik dan untuk sosialisasi SPMB ini ke SMA ya, kemudian yeah. Ke kabupaten-kabupaten yang ada di Jatah Parang ini, khususnya yang di Kabupaten Siden dan Rapan, SMA-nya itu mungkin ada sekitar 20-an gitu ya. Kita punya ide mengundang ya, sebelum kita turun sosialisasi, kita ada program launching SPMB sebelumnya. Okay. Kita mengundang para kepala sekolah yang ada di sekabupaten Siden dan Rapan ini, yang dibantu oleh kantor cabang dinas pendidikan ya yang ada di Sulawesi Selatan ini, mengundang para ketua kepala SMA ya, kepala sekolah SMA, dan kita bekerja sama MOU dalam pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat ya, dan itu terdana dari kita Itkes Muhammadiyah Sidrap. Dan setelah itu kita sudah ini, kita menyusun kembali program-program seperti misalnya sosialisasi langsung ke sekolah SMA ya, sekolah SMA yang ada di Kabupaten Siden dan Rapan ini. Bukan hanya kita memperkenalkan kampus kita ini, tetapi kita mengajak siswa-siswinya itu mengenal apa sih yang ada di Itkes Muhammadiyah Sidrap ini. Seperti misalnya kita apalagi namanya memanggil kakak-kakak senior atau mahasiswa-mahasiswa yang ada di Itkes Muhammadiyah Sidrap ini, memberikan contoh melakukan praktik misalnya tekanan darah ya, mencek gula darah, mencek apalagi namanya
namanya, itu kita mengajak siswa-siswinya di kelas itu. Mm-hmm. Jadi sambil kita memperkenalkan, membagikan brosur, membagikan apalagi nih poster, kalender dan semacamnya, itu ada alat peraga kita selain dengan memasang spanduk dan apa, kita mengajak siswa-siswinya ini loh yang misalnya jurusan keperawatan, kebidanan, yeah, apa yang dikerjakan seperti ini. Jadi kita mengajak, ayo adek, siapa yang mau belajar tensi. Nah kan biasanya siswa-siswa itu penasaran, oh kayak seperti ini ya, yang dilakukan selama ini petugas-petugas kesehatan yang ada di rumah sakit ataupun puskesmas ya, yeah, seperti itu. Nah selain itu, kita juga selain itu kalau jika ada yang berminat siswa-siswinya, kita ada link PMB ya, pmb.itkesmusidrap.ac.id. Itu kita mengarahkan misalnya kalau ada yang berminat jadi apalagi namanya tenaga kesehatan, baik itu perawat, kebidanan, kesehatan gigi, farmasi dan administrasi kesehatan itu, nah bisa mengunjungi website kami juga. Jadi kita mengarahkannya ke sana. Dan apalagi ya triknya, selain itu kita bersosialisasi, berpromosi di media sosial. Kan di kampus ini ada macam media sosialnya itu YouTube, kemudian ada Facebook, ya ada Facebook. Betul sekali, ada Instagram, yeah, ya. Kemudian, nah inilah salah satunya, ada podcast ini yang sangat luar biasa, yeah, itu sebagai pendukung untuk mensosialisasi, memperkenalkan kampus kita ini yang ada di seluruh dunia ini loh, YouTube, yeah, ini kan betul. Siapa tahu nanti luar negeri bisa lihat juga, ya kan? Betul sekali, yeah, seperti itu. Berarti berarti sudah banyak sekali langkah-langkah yang dilakukan, ya, ya. Mulai dari sampai ini ya, briefing masih, tadi iya briefing tadi sampai ya, kita trik-trik dan ini bagaimana kita. Nah di bukan hanya di Kabupaten Siderapan loh kita, bahkan kita menginjak ke kabupaten lain, ada Kabupaten Pinrang. Mereka antusias, bahkan ada sekolah yang baru tahu oh ternyata di Sidrap itu banyak ya kampus, tetapi ini salah satunya ITKES Muhammadiyah Sidrap, karena merupakan kampus kesehatan yang pertama kali yang ada di Kabupaten Sidrap. Program yang dilaksanakan oleh ketua panitia dan tim itu sangat banyak sekali ya. Semoga lebih banyak dengan begitu ada hasil yang didapatkan dari usaha yang sangat keras pula. Iya, betul sekali. Kita lanjut ke yang kedua, Bu. Jadi, kenapa sih pertanyaan yang sangat menggelitik itu, kenapa ITKES Muhammadiyah Sidrap menjadi salah satu pilihan dari calon mahasiswa baru ini? Iya, baik. Kenapa ya? Kenapa ya? Di sini kita perlu, memperkenalkan ITKES Muhammadiyah Sidrap itu karena dari segi mutunya. Okay. Ya, mutu dari ITKES Muhammadiyah Sidrap itu semakin, alhamdulillah semakin berkembang ya, karena adanya beberapa program studi yang sudah terakreditasi ya, terakreditasi baik dan baik sekali, alhamdulillah. Dan kita juga perlu pede, percaya diri kalau ITKES Muhammadiyah Sidrap itu menghasilkan alumni-alumni yang sangat-sangat luar biasa dan bisa menguasai lapangan kerja, lapangan kerja baik itu dari institusi rumah sakit, puskesmas ataupun klinik-klinik atau bahkan sampai ke luar negeri. Kita salah luar negeri itu salah satu harga jual kita ya. Kenapa ITKES Muhammadiyah Sidrap ini sebagai salah satu pilihan mahasiswa, calon mahasiswa baru pada tahun ini, dan ini juga mahasiswa dan dosennya itu sangat-sangat berbakat, karena dari tahun ke tahun mungkin dari segi tridharma catur dharma ya, catur dharma kita ini, kenapa ada catur dharma, karena ada pengajaran pendidikan pengabdian dan al-Islam dan kemuhammadiyah sebagai ikon kami ini, di dosen kita itu dari segi pengajaran, dari segi penelitian yang tiap tahunnya misalnya bisa bersaing dengan kampus-kampus yang di luar sana, kampus-kampus yang lain ya, itu kita bisa dikenal seperti itu. Kemudian mahasiswa-mahasiswa kami juga berbakat, ada misalnya juga bisa berkompetensi di nasional, di kementerian, di
kemudian di kabupaten ya. Nah itu beberapa juga mahasiswa kita itu banyak berbakat seperti itu, ada yang lolos PKM ya. Nah alhamdulillah seperti itu, jadi kita kita percaya diri bisa bersaing dengan kampus-kampus yang besar sekalipun juga. Nah kita di Sulawesi Selatan itu bisa mampu karena saya rasa ITKAS Muhammadiyah Sirap ini sudah menyebar begitu, sudah menyebar di provinsi lain, maksudnya sudah banyak yang tahu gitu ya. ITKAS Muhammadiyah dari Sirap ini, makanya kita tidak terlena juga dengan misalnya kalau ITKAS Muhammadiyah Sirap hanya dikenal dari segi misalnya mahasiswanya yang berprestasi, dosennya yang berprestasi, bagaimana juga dalam alisan dan kemudian itu kita berikan kepada mahasiswa dalam bentuk etika ya, seperti itu, yaitu sudah diberikan pembekalan oleh para pimpinan kami seperti itu ya. Ya betul sekali. Jadi perlu dicatat ya teman-teman, kita perlu menggarisbawahi bahwa ITKAS Muhammadiyah Sidrap itu harus menjadi pilihan teman-teman. Selain dari bermutu tadi, dosen-dosen yang berkualitas, kemudian bisa menghasilkan alumni-alumni yang bermutu, mereka punya kompeten di bidang kesehatan maupun tidak di bidang kesehatan, maksudnya kayak usaha atau memulai UMKM misalnya. Bahkan tadi sempat Ibu bilang ada alumni yang sudah bekerja di luar negeri. Nah itu satu prestasi sekali untuk untuk satu sekali kampus bisa menghasilkan alumni yang seperti itu ya. Di selain itu juga ITKAS ini kan ada beasiswa, selain KIP itu yang biasanya diurus oleh anak SMA sebelum masuk kuliah, kemudian ada juga beasiswa bidik misi UKT dan yayasan, itu kita fasilitasi ya, kampus kami fasilitasi. Kemudian apalagi ya, sangat menarik di ITKAS ini banyaklah ya. Pokoknya saya sarankan juga teman-teman yang mau kunjungi kampus kami bisa datang langsung dan bisa mengunjungi berbagai macam media sosial. Di situ bisa dilihat, oh begini loh ITKAS Muhammadiyah Sirap. Bahkan ada yang pernah menghubungi saya, ibu saya bisa datang tidak langsung kampus ini, dia penasaran ya, ibu. Dia sering mendengarnya di media sosial saja, melihat di Facebook apa dan segala macam, penasaran, jadi saya ajak ayo ke kampus ini. Jadi saya pernah tur kampus maksudnya tur kampus, mengajak dia ke kelas, mengajak dia ini suasana kelasnya, ini perpustakaannya ya, kemudian ini laboratoriumnya yang sangat besar di Kabupaten Sidrap dan Trapan ya, berlantai 3, ini fasilitas dan alat laboratoriumnya lengkap, jadi jangan diragukan lagi, jadi makanya oh iya bu ya, dan ternyata alhamdulillah, jadi makanya itulah dia langsung isi link SPMD saja kalau mau lebih tahu lagi bagaimana kualitas dari ITKAS Muhammadiyah Sidrap. Betul, mantap sekali bu. Misalnya dari teman-teman ini, jadi jangan cuma lihat jangan cuma lihat kita berjuang-juang saja ya, di media sosial. Kalian harus datang ke sini, buktikan sendiri bagaimana mutu dan kualitasnya dari ITKAS Muhammadiyah Sidrap. Betul sekali. Oke, kita lanjut pertanyaan berikutnya itu agak sedikit melenceng nih bu. Ya. Dan apa ini? Dan jalan pribadi. Jalan pribadi masalah di kampus. Ya. Nah, seperti kita ketahui bersama bahwa Ibu Nurse Miriam ini juga merupakan sekretaris dekan FKK, kemudian menjadi dosen tetap di sini. Dan satu tugas lagi, beliau menjadi ketua SPMB tahun 2022. Nah itu sangat, kalau kita mendengarnya sangat banyak sekali namanya, amanahnya. Nah bagaimana cara ibu untuk mengelola hal tersebut, ketiga perannya? Ya, alhamdulillah harus bukan harus ya, memang harus kita syukuri ya, harus kita syukuri amanah yang diberikan, tanggung jawab yang diberikan. Kalau sudah ada SK itu merupakan sumpah juga dalam bentuk tertulis yang kita harus menjalankan tugas ini. Ya, dari sekretaris dekan ya, pada intinya semua tanggung jawab itu harus kita penuhi sesuai dengan kemampuan kita sendiri ya. Saya pun juga kalau bisa memaksimalkan
kita maksimalkan ya, maksimalkan. Kalau misalnya ada jeda, ada free pekerjaan atau job itu, ya kita lakukan yang tugas yang lainnya. Misalnya seperti di salah-salah kesibukan kita itu, ya kita harus mengurus juga ya, seperti ini. Nah, salah satunya misalnya kalau kita, saya sudah mengurus sebagai sekretaris dekan, mengurus program studi, kemudian kemudian setelah itu ya saya bagi waktu lagi jika memang ada yang diurus lagi untuk SPMB, memikirkan lagi SPMB, ya saya laksanakan itu ya, saya laksanakan, saya mencoba untuk memaksimalkan semuanya. Walaupun misalnya ada kekurangan-kekurangan, ya itu lagi datang dari saya. Mungkin ada juga misalnya faktor lain, apalagi saya ibu rumah tangga, bukan curhat ya, tapi yeah, memang pemikiran ibu itu memang ada ke satu anak, ada ke suami yeah, dan segala macam. Jadi alhamdulillah atas juga dukungan dari pimpinan, dari teman-teman panitia, ini bisa berjalan lancar. Jadi kalau misalnya tidak ada seperti itu, saya juga angkat tangan yeah, menyerah. Kalau misalnya tidak ada bantuan dari, tidak ada kerjasama dari para panitia SPMB ini, jadi alhamdulillah sampai sekarang ini kita program untuk sosialisasi ke SMA itu alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar. Kemudian kita menunggu feedback dari mahasiswa ini, tapi pada saat ini mahasiswa kita yang ada di SPMB itu hampir 400 lebih loh. Wow, luar biasa. 400 sudah lebih yang sudah mengakses, sudah yeah, buat tahun dan sudah mendaftar, dan bahkan ada yang sudah dites ya, kita melakukan tahap pertahapan untuk tes akademik dan sebagainya, sambil menunggu menyelesaikan sambil menunggu penyelesaian ujian nasional anak SMA ini. Jadi kita menunggu itu, kemudian kita bangkit lagi untuk apalagi share-share semua tentang ITKAS Muhammadiyah Interaksi itu dari segi media sosial ya, ke masyarakat, dan kemudian kita kerjasama juga dengan TV lokal, kalau boleh disebutkan TV lokalnya yang mana Bu? Biasanya DMC TV saja tampil lagi ini ya, tunggu ya guys, ya tunggu ya, itu ada insyaallah ada nanti bulan depan itu insyaallah kita akan tayang di situ terkait dengan kampus kami ya. Kemudian apalagi ya, dari segi itu pemasangan baliho juga ya, itu dukungan dari masyarakat ya, mengenal ITKAS Muhammadiyah Sirap ini. Saya rasa kalau di Kabupaten Sidrap ini tidak ada yang tidak tahu lagi ITKAS Muhammadiyah Sidrap, karena ini sudah belasan tahun kita di sini. Dan apalagi ya, ya seperti itulah program-program kami, dan semoga berjalan lagi dengan lancar sampainya nanti pada tahun ajaran itu September itu kita memaksimalkan mahasiswa ini, dengan harapan para pimpinan itu kita targetkan 800 sampai 1000 mahasiswa baru. Amin. Semoga itu bisa tercapai. Amin. Dan tentunya ini menjadi harapan untuk saya pribadi, panitia, kemudian keluarga besar kita semua Sidrap. Semoga kita bisa menjadi yang terdepan dan bisa juga menghasilkan tentu karya-karya terbaik ya, betul sekali. Saya ingin menanyakan lagi satu hal, satu closing statement dari Ibu untuk adik-adik atau teman-teman sahabat ITKESMU dimanapun mereka. Ya, harapan kami dari saya pribadi dan sebagai ketua SPMB 2022, masih ada waktu ya, masih ada waktu bagi adik-adik yang mau masuk atau mau menjadi bagian dari keluarga kami di Institut Teknologi Kesehatan dan Sains Muhammadiyah Sidrap, mewujudkan mimpinya, mewujudkan harapannya ya sebagai tenaga kesehatan ya. Mari ayo gabung bersama kami ya, jangan meragukan ya, kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan terkait ITKAS Muhammadiyah Sidrap, silakan mengunjungi websitenya ya, melihat juga di media sosialnya, ada Instagram itu bisa @itkasmu.sidrap, kemudian ada YouTube, kemudian ada Facebook ya, kemudian juga kami di ITKAS Muhammadiyah Sidrap memiliki banyak program studi yang sangat-sangat luar biasa, dan semua terakreditasi baik
baik itu baik dan kemudian ada baik sekali ya, alhamdulillah. Dari ada dua fakultas, Fakultas Keperawatan dan Kebidanan dan Fakultas Teknologi dan Sains. Nah, kemudian bisa dikunjungi di link websitenya ya. Saya tidak perlu berbanyak bicara lagi, silakan kunjungi saja atau bisa kami juga menunggu di kampus tercinta kami ini. Bisa dengan grup tour kampus, tour kampus menjadi peserta berikutnya juga boleh, silakan. Iya, kami tunggu ya. Dan saya juga punya closing statement selain tadi dari Kak Nurse Miriam ini. Seuntai kalimat dari Parmudia Anantatur, saya selalu percaya dan ini lebih merupakan sesuatu yang mistis bahwa hari esok akan lebih baik dari hari sekarang. Yes, mantap, cakep. Yang kedua ada lagi satu guys. Tunggu. Bila akar dan batang sudah cukup kuat dan dewasa, dia akan dikuatkan oleh topan dan badai. Oke. Ya, mudah-mudahan itu bisa menginspirasi kita semua. Ya, memberikan energi yang baru untuk tentunya calon mahasiswa dan tentunya bisa menjadi keluarga besar juga di edukasi Muhammadiyah Segera. Kami ucapkan terima kasih. Ya. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu. Terima kasih Kata Husnul sudah mengundang saya di podcast Edukasi Musidra ini. Terima kasih kepada sahabat Edukasi Musidra. Oke, itulah tadi podcast kita kali ini. Jangan bosan-bosan ya untuk datang ke sini lagi. Tetap nonton dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like, kita sama-sama. Like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum.